أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد diri hati iman rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan dan aktivitas. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang orang-orang memiliki tujuan hidup. Masih bicara masalah ilmu, ya Bu. Ilmu itu hukumnya wajib dicarinya, ya Bu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Di hari kiamat akan ditanya an ilmihi, tentang ilmunya. Fima fa'ala bih, untuk apa diamalkan. Ilmu itu akan menjadi salah satu yang ditanya pada hari kiamat, selain harta, umur sama dengan badan, ilmu pun akan ditanya. Jadi yang ditanya ilmunya. Lamun tidak berilmu itu lebih parah. Ilmu itu diamalkan tidak? Allah tanyakan. Ilmu itu diamalkan tidak? Anu paling parah, tenuntut ilmu kan bahaya. Karena dari tiap menghukumna wajib, lamun ditinggalkan dapat dosa. Dari ini orang mulai meninggalkan ilmu. Kata Nabi ini, man salaka, siapa yang meniti jalan, berarti kudu jalan. Untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Siapa yang keluar, nanti kita keluar, man khoroja, siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, fahuwa fisabilillah. Untuk menuntut ilmu dia ada jalan Allah sampai dia kembali. Jadi menuntut ilmu di bumi sedang berjalan itu beda jauh. Nah, jadi walaupun sama-sama ada keutamaan. Tuh hari ini mah nu parahna di bumi teu. Ya. Kalau waktu itu eta leuwih parah. Itu ya, Bu. Terus ada ilmu yang wajib. Yang wajib dicari kemarinnya ada yang sunnah, ada yang ayam mubah, ada yang tercela. Wajib ilmu tentang agama, Quran, hadis. Itu yang wajib sama terus nu fardu wajib teh dua nih, fardu ain ayat fardu kifayah. Dan fardu ain mah anu belajar tentang Quran, hadis, wajib bahasa Arab, wajib. Tapi lawan fardu kifayah tentang kedokteran, tentang ekonomi, eta fardu kifayah. Tidak semuanya harus belajar itu. Tergugurkan dengan ada salah seorang yang belajar itu. Ada yang hukumnya kemarin itu pubah. Ah, itu mah boleh. Itu pahalaan. Dikerjakan dengan itu dengan syair. Syair. Ya, terus tentang musik. Sejarah. Sejarah itu mah. Sangat-sangat terpahalaan. Itu. Terus ada ilmu yang tercela. Belajar sihir, belajar pelet, dan lain-lain. Terus ilmu itu dilihat dari segi terpujinya, ada empat perkara. Kemarin ada usul, yang pokok. Di antaranya Quran, hadis, itu yang usul. Quran, hadis, ijma' dan asar sahabat. Quran, hadis, ijma' yang asar. Ijma' itu kesepakatan, asar itu rekam jejak para sahabat, asar-asar sahabat. Itu jadi yang pokok usul adalah baca Quran, hadis, ijma', asar sahabat. Terus ada yang cabang. Cabang itu memahami usul. Ijma', asar, asar sahabat.
Asar sahabat. Yang furu', yang cabang, yang bicara masalah usul, sunan, usul fikih, usul hadis. Maksudnya bukan usul dalam artian kaidi, bicara tentang memahami yang empat tadi. Cara memahami kitab Allah, sunnah, hadis, kita pakai furu', usul fikih, ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, ya. Memahami lafaz per lafaz. Terus ada yang muqaddimat, ilmu-ilmu yang disebut muqaddimat, pendahuluan seperti bahasa Arab, nahwu shorof. Terus ada penyempurna, mutamimat, dan tadi ilmu qiraah, makhrajul huruf, tahsin. Gitu ya. Jadi ada yang wajib dan terpuji. Ini sudah diterangkan pada Kamis yang lalu, dua minggu yang lalu, menghilang materi. Faslu aina bas faslu fi ilmi muamalah. Pasal tentang ilmu muamalah. Di kita kalau bicara muamalah, yang terbayang itu muamalah itu hubungan antar dua orang atau tentang bisnis. Fikih muamalah maksudnya naon? Tentang transaksional itu kan muamalahnya, atau tentang hubungan antar manusia. Muamalah definisi hari ini beda jika kubur, iman apa kubur? Jika kubur lamun ilmu muamalah, eh bang muamalat jadi nyebutnya. Bang muamalat dibayangkan emang muamalat teh hubungan manusia ke manusia. Nanti kalau kita baca belajar fikih, fikih naon, fikih muamalah. Berarti tentang pinjam meminjam, tentang naon sewa menyewa, tentang gadai ta dina fikih muamalah ayeuna. Tapi kalau dulu muamalah teh sing dia disebutkeun dalam ini fa'il muamalah, adapun ilmu muamalah ilmu ahwalul qalbi, ilmu tentang keadaan hati. Jadi muamalah ayeuna jeung dulu teh beda. Gitu. Siga embes sareng. Beda. Ilmu muamalah itu ilmu tentang ahwalul qalbi, ilmu tentang keadaan-keadaan hati. Ahwalul qalbi teh. Jadi ilmu muamalah hari ini dengan muamalah dulu benten. Jadi kalau muamalah dulu tentang keadaan hati. Kalau ilmu muamalah yang ada tentang masalah hubungan antar manusia, gitu ya. Tadi teh tentang fikih muamalah teh atau hubungan sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai teh itu. Ah, nama benteng sudah. Dasna para ulama yang diutamakan dulu, yang mereka pelajari, pahami, hayati, amalkan, pasti mengenai muamalah tentang amalan-amalan hati. Pasti ya tahu. Jadi senang lamun dihulakan mana antara belajar tentang hukum, soalnya hukum dihar, hukum waris, hukum anu, tah para ulama mana dihulakan ya, membenar, mengapa, mengamalkan, mempelajari tentang ilmu-ilmu hati. Seperti naon, seperti takut, khauf. Seperti takut, roja, seperti harapan, roja, terus ridho, tentang ridho, dipahami betul tentang sidqi, tentang sidqi, jujur, ikhlas, tentang ikhlas, wagari tadi. Pokoknya mana ayat kaitan jeung hate, pasti dipelajari heula. Di diurut, alamun diurut kena teh, bab hati dulu. Gitu. Jadi sini alamun, daripada belajar tentang sholat kelas diperbaiki bab hati hula, lalu belajar sholat secara detail, belajar fikih secara detail, gitu. Bab nanti bab hati hula, karena senu paling banyak menghancurkan ibadah itu hatinya kotor, hatinya terjangkit penyakit hati, gitu kan. Gitu kan, kata Nabi, apabila hatinya bersih, bersih seluruh badannya, sehat seluruh badannya. Gitu.
Cina lamun eta hati bersih, sehat, maka akan tersuruh badannya. Maksudnya ada hati lah. Tak ulama dulu mah. Bukan yang lain tidak dipelajari, tapi nu diutamakan bab hati hula. Gitu. Fahadal ilmu, maka ilmu ini irtafa bihi kibarul ulama, yang mengangkat derajat para ulama-ulama senior dulu. Ini ulama-ulama masa sahabat, tabi'in, bab hati. Maka mu'ayah patarosan, Pak Ustaz dari nu dimaksud bulan terbelah te iraha. Bener te kajadian tara. Tara naroskan bulan terbelah. Aina eh pertanyaan bener te bulan terbelah diteliti. Ternyata ku ilmuwan NASA bener sebulan pernah terbelah. Setelah ada asrawat ke sana ada belahan yang bener. Terus bertanya tentang jasad Fir'aun. Dulu kan tak apalin orang Arab di mana Fir'aun. Tenaros bener te Fir'aun te ayat. Tuna haja ke Mesir. Karena mereka tersibukkan oleh amalan-amalan hati. Ah. Binu apa na Fir'aun oke tidak memberikan manfaat yang begitu besar bagi hati mereka. Maka pertanyaan mereka kepada Nabi tidak masalah karena itu. Gitu. Itu masalah tentang Fir'aun, itu masalah tentang nebula dukhon, kabut asap bahwa bumi langit berasal dari dukhon itu kan. Dulu mah enggak kepikiran, pokoknya dulu mah samina wa atona. Kenapa enggak ditanyakan ke Nabi? Karena yang penting dulu mah menanyakan hal yang terpenting dulu. Yang terpenting itu adalah masalah apa? Masalah akidah dulu, hati, baru ibadah. Masalah-masalah lainnya itu mah, terpenting-penting. Selama ayah Nabi, mereka tanyakan masalah yang sangat penting. Tak ayah-ayahnya dibahas. Kenapa? Karena itu Fir'aun, Fir'aun zaman Nabi Musa diteliti. Kenapa? Karena ada pertanyaan dari orang orientalis, orang liberal. Mana Al-Quran benar, mana Fir'aun buktina. Aku sendiri Al-Quran, Fir'aun akan menyelamatkan dan mengawetkan Fir'aun bener itu. Ternyata diteliti ku ilmuwan Paris. Paris putra Parapatan Ciamis Anes. Paris mah Perancis. Ku ilmuwan Perancis diteliti ternyata bener Fir'aun anu edi itu teh aya Fir'aun anu zaman Nabi Musa dilihat dari kadar garam yang banyak dari tubuhnya. Yang sampai awet Fir'aun mulai mah kan Fir'aun teh nama raja Mesir. Dan Mesir mah sudah rusak. Musim mumi ini teh Fir'aun eta mah awet karena diawetkan oleh garam yang ada masuk ke dalam tubuhnya kan banyak minum airnya tapi diawet dengan ibu lagu nanti berlawak uyah nah teteh Fir'aun dulu Nabi Musa ayna ay pernyataan ilmiah ke sana tentang apa perciptaan langit tentang nanti bulan terbelah dulu mah nggak penting dulu mah nggak penting nanya air tentang mau air nanyakin di sahabat lagi. Para tamu tidak akan nanya kebenar tu bulan-bulan terbelah jika bulan terpercaya tak gitu. Ayat, maka ilmu sudah berkembang. Ada orang yang pernah ke bulan, ada yang bisa meneliti ahli forensik Fir'aun. Kan kalau dokter ahli forensik teliti dunia, pernah kalau teliti Fir'aun juga dari berbagai aspek tentang dukhon, nebula, tentang pendapat ilmuwan dulu, kalau langit berasal dari asap kabut asap. Ayat, nanti teliti dulu enggak. Kenapa? Karena dulu orang tersibukkan dengan amalan-amalan hati, tong sampai ibadatnya rusak gara-gara hatinya kotor. Tapi, dasarnya mulai mengangkat para ulama-ulama dulu. Wabitahkikihi istarat azkarohum. Karena dengan tersibukannya mereka mendalami ilmu-ilmu hati ini, mereka jadi terkenal. Gitu, terkenal soalnya. Ya, masalah ikhlas mereka namun dibahas panjang. Ikhlas ya ikhlas pula ikhlas itu. Lawan orang ibadah karena Allah itu ikhlas kumpul. Tapi lawan ibadah karena mengharap surga takut neraka itu ikhlas. Tapi itu tingkat-tingkatan ikhlas. Tadi dipelajari ku para ulama tingkatan ikhlas. Ikhlasnya naon? Itu kenapa disebut ikhlas? Oh panjang. Ikhlasnya berasal dari murni. Wah. Nah dulu ulama-ulama yang mempelajari ini disebut ulama-ulama yang benar-benar konsisten untuk memperbaiki hati. Jadi yang mengangkat terkenal sebutan mereka seperti Sufyan As-Sauri, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, empat madhab. Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Jadi semua ulama dulu pembahasannya hati lah baru masalah ibadah. Begitu penting mas. Wain nama dan inilah yang bisa menyebabkan orang disebut ahli fikih dan ulama
Ini disebut ahli fikih jeung ulama teh lamun tos belajar penuh masalah hate. Kareng disebut ulama litasugulihim karena kesibukan mereka dengan ilmu-ilmu itu. Itu mereka berusaha menerapkan dulu dalam hati mereka tentang hati, tentang ilmu-ilmu hati agar mereka bisa mengamalkannya dan memiliki rasa takut kepada Allah. Ibu sebelum memberikan fatwa, Ustaz gimana hukum tentang anu? Tante langsung aja pun hatena heula. Karena kalau hatena geus sudah ada rasa takut, sudah ada rasa ira, semua ada kepentingan dalam mengeluarkan fatwa. Gitu kan? Kan ayat ge teh lamun teu gaduh kesieun ka Allah kan asa-asaan masih fatwa. Ustaz hukum ieu boleh, boleh segala boleh. Kenapa? Karena sesuai pesanan. Sesuai dengan orang yang bertanya, jadi enggak punya rasa takut. Nah, jadi namun orang nasna punya rasa takut, zuhud, waro, maka dia akan berfatwa berdasarkan dengan ketakutannya, ya, keriduannya, kejujurannya. Dan jadi tidak mengeluarkan fatwa. Seorang ahli fikih baru boleh mengeluarkan fatwa disebut ahli fikih kalau hatinya sudah bersih. Sudah menghilangkan dari unsur-unsur duniawi. Dan untuk saya kepentingan dunia biasa nama gitu ya. Biasa nama gitu. Beda. Itu. Lamun terus kecampuran dunia terus beda teh. Ustaz kumaha hukumna anu? Masalah anu diperdebatkan sangat tentang riba. Si Ustaz teh sok riba atuh da. Jadi bingung. Kumanya? Mainannya sok riba. Jadi kalau ibu hayang ngaras Ustaz kumaha hukum kredit motor, terus ka Ustaz teh kredit motor gitu atuh. Lah ibu harus ke usaha kredit motor bakal jawabannya bakal ngadukung gitu. Tapi kalau ibu harus ke usaha kredit motor bakal ada dua pertimbangan gitu. Maka eta hati kan kadang-kadang tanyakan hatimu gitu kan. Nah gitu sini. Jadi sini para ulama dulu benar bersih dina urusan dunia. Jadi yang menaruhnya benar-benar ngalahkan fatwa teh cek tos we tidak ada hubungan dunia. Usaha kumah hukumna anu hukum naon nya hukum tentang anu ah kepentingan dia akan jawab sesuai kepentingan dia. Tapi lamun teu aya mah moal gitu nya punya itu luar biasa. Ini disebut ahli fikih disebut ulama kalau sudah menikah. Tidak semua orang bisa dikatakan sebagai ulama kalau masih terjangkit penyakit-penyakit hati. Wa anta tazidul faqih. Dan engkau hari ini mendapatkan orang disebut ahli fikih kalau dia bisa mengeluarkan fatwa. Padahal dulu mah tidak. Dina ayeuna disebut ahli fikih teh lamun bisa ngeluarkan fatwa. Kitunya. Dulu mah teu. Disebut ahli fikih teh dengan dina akhlakna. Terkenal si Ustaz eta. Katingalikan. Ustaz eta mah bener-bener bersih, soleh, bisa. Pokoknya soleh tingkat tinggi. Dika tinggal dina ilmuna, bageurna. Aduh. Kayung-yung. Nah, barulah dia bisa mengeluarkan fatwa-fatwa tentang masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah ibadah. Di sana mulai keluar tentang masalah-masalah hubungan antar manusia. Kenapa? Karena sana bicara masalah hukum duniawi mah, ya itu hukumnya fardu kifayah. Dina mengeluarkan fatwa yang bukan hukum belajar ilmu, nah belajarnya mah wajib. Jadi dari segi mengeluarkan fatwa itu hukumnya hukum bagi para ulama itu fardu kifayah. Tapi kalau masalah hati itu fardu ain. Karena kan syarat diterima ibadah dua, harus bersih dulu hatinya, harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan contoh Rasul. Begitu sinabu. Karena kebanyakan para ulama mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah tentang muamalah, tapi justru itu bisa mencolakkan dirinya kalau hatinya tidak bersih. Jadi diutamakan itu bab hati adalah itu. Wa'lam, ketahuilah, saya sebutkan. Hari ini banyak yang merubah kaidah tidak sesuai dengan kaidah ulama dulu. Di bukan merubahnya untuk beberapa kepentingan sah-sah saja sebetulnya. Tapi sina
istilah dulu yang istilah ayat nanti berareda. Nah, katakanlah saya pertama seperti fikih. Fikih itu kalau sekarang berbicara fikih berarti masalah fikih ibadah, fikih sholat itu kan. Fikih ibu belajar fikih tentang sholat. Nah, padahal fikih itu sebenarnya bukan tentang sholat dulu mah. Jadi sebenarnya istilah dulu jeung sekarang itu banyak berbeda. Nah, kalau dulu senanglah para ulama salafus saleh mengatakan al-fikhu tentang fikih, ya dulu mah fikih itu naon ilmu al-ilmu ala ilmi tariqil akhirah, tentang ilmu-ilmu urusan akhirat. Belajar fikih, ah fikih teh ilmu urusan akhirat itu fikih teh. Wa ma'rifah daqaiq afwatin nufus, dan mengetahui penyakit-penyakit hati sampai yang terkecil. Wa mufsidatil a'mali, yang merusak amal-amal. Wa quwwatil ihatati bihaqqarati dunya, dan ilmu tentang kekuatan untuk tidak antusias terhadap dunia. Ilmu penutus dan ilmu tentang penusuran nikmat-nikmat akhirat, dan ilmu-ilmu tentang rasa takut yang ada dalam hati. Ibu lalu disebut ilmu fikih, kan fikih tadi paham. Tapi yang mereka pahami itu tentang apa? Tentang akhirat, hadis. Yuk kita belajar fikih, maksudnya belajar non. Ilmu akhirat, ilmu hadis. Dulu mah. Dulu mah. Kalau fikih ayat nama, kita fikih masalah ibadah, maka muamalah. Tapi fikih ayat nama berbeda dengan fikih dulu. Makanya kata Hasan al-Basri, innamal faqih, disebut orang yang faqih. Faqih itu orang yang faham. Az-zahid fid dunya, orang yang zuhud di dunia. Zuhud pernah dibahas di masjid. Zuhud, memandang dunia dengan mata sesuatu yang akan lenyap. Itu zuhud. Jadi tidak antusias terhadap dunia. Menyebut ahli faqih tenaun, yang orang yang zuhud di dunia. Rogib fil akhir, terus mencintai, mencari akhirat, mencintai dan mencari akhirat. Al-Basir Fidin ini yang memperhatikan agamanya, disebut orang faqih. Apa yang disebut dengan ahli fikih? Pertama, dia harus juhud di dunia, katanya Al-Basri. Kedua, harus antusias mencari akhirat. Ketiga, Al-Basir bidinihi, memperhatikan agamanya dengan serius. Yang keempat, Al-Mudawam ala ibadati Rabbih, dawam, konsisten dalam ibadah kepada Tuhannya. Yang kelima, Al-Waro al-Qaf fi a'radil muslimin, berhati-hati menahan diri dari kehormatan orang muslim. Itu cenah disebut fikih yang kelima, ahli fikih al-faqih. Al-wara, berhati-hati menahan diri dari kehormatan orang muslim, tidak mengganggu orang lain. Yang keenam, al-afif an amwalihim, menahan diri dari harta mereka. Yang ketujuh, an-nasihlahu, menasihati mereka. Jadi ahli fikih itu kata Syaikh Al-Bisri disebut orang faqih, orang yang sangat ahli ilmu, faqih, fuqaha, ahli fikih, ahli ilmu. Siapa? Yang pertama, zahid bidunya. Dia harus juhud dengan dunia, engkau antusias terhadap dunia. Itu kedua, rogib fil akhirah. Dia harus antusias mencari, mencintai akhirat. Ketiga, al-basir bidini, memperhatikan urusan agamanya. Keempat, al-mudawam ala ibadati Rabbi, konsisten, dawam dalam ibadah kepada Tuhannya. Kelima, waro al-qaf a'radil muslimin, berhati-hati menahan diri dari kehormatan orang Islam.
kaum muslim. Yang keenam, al-afif an amwalihim, menahan diri dari harta mereka. Tidak mengambil, tidak meminta-minta. Yang ketujuh, an-nasih lahum, supaya menasihati mereka. Dan kalau sudah ada tujuh ini dalam diri seorang, maka dulu disebutnya al-faqih. Man arada Allahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Al-faqih, tujuh. Dalam ayat ustaz, ayat ulama masih kene bab dunia cinta. Gitu. Masih kene ya, saya tahajud. Nanti enggak bisa disebut ulama faqih. Tujuh, Bu. Juhud dunia, rogib, antusias mencintai mencari akhirat, memperhatikan agamanya, konsisten dawam ibadah Tuhannya, waro menahan diri, berhati-hati dan menahan diri dari kehormatan orang muslim, menahan diri dari harta mereka, dan menasehati supaya mereka disebut dengan ahli ilmu, ahli fikih, ulama faqih. Fikih dulu yang fikih ainah. Di sini sebutkan. Fakana itlaqun, maka dulu senang mereka mengglobalkan nama fikih untuk ala ilmil akhirah aksa. Kebanyakan untuk ilmu-ilmu yang berkaitan tentang akhirat. Jadi, ayo orang belajar ilmu fikih dulu mah tentang naon? Akhirat. Ilmu fikih dulu mah. Kita belajar fikih tentang akhirat. Ayo nama. Ayo kita belajar fikih tentang tata cara sholat, gitu ya, pemahaman itu. Jadi ada pergantian pemahaman. Memang sah-sah saja, karena fikih itu hasilnya paham. Tapi lamun dibandingkan dulu sejak NTB. Dan kalau ayat di hadis, ya. Dahabal fukoha wal ulama. Ahli fikih dan ahli ulama berpendapat. Maksudnya ahli fikih. Nu iya aku asal akhirat itu terpegang ilmu akhirat. Jadi ahli fikih teh sudah menguasai ilmu akhirat, ilmu hati. Karena lam yakun mutanawwiran fatwa. Karena mereka tidak tersibukkan dengan fatwa-fatwa. Di jarang ada disibukkan dengan fatwa-fatwa. Gitu ya. Si MUI kan Majelis Ulama Indonesia kan mengeluarkan fatwa. Dari ulama sinah mereka tidak tersibukkan dengan fatwa-fatwa. Disibukkan ngurus akhirat yang hati heula. Kesini-kesini baru ya, masuk masalah-masalah fatwa. Karena banyak perbedaan dalam ibadah, dalam muamalah dan lain. Walakin karena mutanawwilan tariq bitariq al-umum. Tetapi mereka hanya menjawab sesuai dengan masalah-masalah umum. Fasaro min hadha takhsis tadi subah sunan nas Talbi subak sunnah baksanas ala baksinasi ala tajaru diri ilmi al-fatwa al-fatwa al-tahira al-iradu an ilmi mu'amalah al-akhir. Tetapi mereka pasaro maka bangkitlah penghususan dalam diri mereka itu untuk mempelajari ilmu fatwa-fatwa ya, dan memalingkan ilmu-ilmu akhirat. Jadi sinar kadirkeun mulai bangkit karena banyak masalah umat, bangkit tentang mempelajari atau menjawab ilmu-ilmu tentang fatwa sampai ilmu akhirat terabaikan. Jadi kadirkeun karena banyak pertanyaan masalah apa yang disebut dengan fasah. Wah, jadi si fasah kan apa yang disebut dengan li'an, apa yang disebut dengan dihar, itu masalah rumah tangga hukum, masalah tentang yang bisa menyebabkan perceraian. Tapi beda kata-kata nanti sadayana. Mulai kasih para ulama itu disibukkan masalah-masalah fatwa-fatwa negara itu. Sampai ilmu akhirat mulai dikurangi, ilmu tentang hati dikurangi. Nah, tadi ngenakin bu, tapi kalau dulu, pasti diutamakan bapak akhirat. Itu berkenaan dengan fikih. Kedua, senang. Kalau dulu bicara al-ilmu, ayo kita berilmu, belajar ilmu. Nah,
ilmu teh naon dulu sih, dulu lafaz ilmu dulu itu ilmu itu yutlaku al ilmu billah, ilmu mengenai Allah, wa ayat wa bi ayati, dan tentang ayat-ayatnya. Jadi sini lawan bicara ayo orang belajar ilmu dulu mah, dulu ilmu teh tidak ekstrem global yang hari ini. Ilmu dulu mah apa? Ilmu tentang Allah dan ayat-ayat Allah. Tak ilmu dulu. Maksudnya apa? Ayat ni'amahu bicara tentang nikmat-nikmat Allah, af'aluhu fi ibadihi, tentang pekerjaan-pekerjaan Allah terhadap hamba-Nya. Gitu. Ini dulu mah tentang ilmu teh tentang Allah hukum. Dulu kalau sekarang wasummu, dan mereka hari ini menamakan ilmu tentang semua masalah disebut ilmu. Dulu mantep ilmu. Jadi istilah dulu yang sekarang berbeda. Jadi terus bicara akhirat, fikih, hati, akhirat, ilmu tentang Allah. Tauhid. Tauhid itu waqadkan adalika isyaratan ila antara umura kullaha minallah. Kalau dulu belajar ilmu tauhid artinya apa? Sebagai isyarat agar kamu memandang semua urusan itu berasal dari Allah. Di sini dalam belajar tauhid dulu agar kita memiliki pemahaman bahwa semua urusan itu berasal dari Allah tanpa memperhatikan sebab dan faktor-faktor apapun. Ya, maka tadi sebenarnya bu, maka tidak mencari di mana Fir'aun, mencari Fir'aun biasa, we. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki tauhid. Apa tauhid di sana? Sebuah isyarat agar kamu memahami bahwa semua urusan berasal dari Allah. Jadi semua urusan asal di Allah. Terus itu kudu banyak penelusuran terlalu dalam. Sami'na wa atho'na. Tanpa harus mencari sebab yang faktor-faktornya. Dulu mah. Maka senang inilah fayusmiru dalika. Maka inilah yang membuahkan ketawakalan, tawakul, waridho dan keridoan. Jadi karena mereka tidak banyak mencari jejak tentang hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting bagi mereka waktu itu, nah ini yang membuahkan tawakal, ridho. Kita nyebutnya, kalau enak kan gara-gara Quran disini tidak relevan dengan zaman, jadi lain seseorang. Gitu, ayo nyebut gitu. Sudah tidak relevan Quran teh. Enak orang teh, kenapa soal tembus lah. Kerudung sudah tidak zaman, tidak relevan. Tidak, sudah tidak. Karena itu mengikat, menghalangi kebebasan perempuan dalam ekspresi. Itu kan kerudung budaya Arab, ya gitu kan? Ya ustaz, ulama, sebutnya itu fikih dan tulis tafsir lah, biasa aja lah. Yang disebutin soalnya di natipi gininya, ini metode tipi. Mau disebutkan usahanya. Terus apa? Pokoknya sama bapak nate, anak nate presenter. Tadi taros ku ibu-ibu, ibu tinggal di YouTube gara. Tadi taros ku ibu-ibu pengawasan di kajian tafsir al-misbah. Jadi disebutkan. Taros ibu-ibu. Ustaz, kenapa anak-anak ustaz tidak dihijab? Padahal kan di Al-Quran jelas surat An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Dari itu kudu penafsiran itu terus jelas. Hijab di sana para ulama ada yang mengatakan hijab hati. Aduh, ini enak kentang jawab. Wah, faktor. Sebutkan asbab-asbab benar. Para di sekolah mama. Jadi bodoh wae. Lawan baca ayat eta di hiji jeung di masalah apa pasti eta ayatnya ngawajibkeun hijab, tapi harus baca tafsir.
Kemudian baca di tafsir. Nah iya. Senalamun jami entos gaduh tauhid versi dulu. Tos semua nanyakeun nah iya kieu nah iya kitu maep nana. Pasti langsung lamun kalau kitu kitu taat. Itu siga Firaun taat dek aya dek henteu pokona Firaun mah taat. Di Al-Qur'an guli bati rum Romawi akan kalah. Kan cen kejadian. Taat kan cen Al-Qur'an kitu kitu pasti kejadian. Ternyata benar, zaman Umar bin Khattab Romawi ale. Kan jauh-jauh. Eta. Nah, iya, jadi amun aya ustaz tidak hijab tidak apa-apa. Kan sampai hari ini ada akhir tidak dikerudung, enggak ada iya. Katakanlah amun tauhid nang kuat senama akhir itu. Ya, jadi siapapun bisa tergelincir kalau salah memahami. Itu disebut dengan tauhid. Jadi tauhid dulu, nah, tauhid dulu seisyarat bahwa segala urusan berasal dari Allah. Ini yang membuahkan ketawakalan. Waqad ja'ala al-an dan pada hari ini sungguh orang-orang sudah mengutak-atik hal ini dalam ilmu filsafat. Diotak-atik. Alo di mana? Alo kumaha? Dah, mulai. Gimana? Dari mana? Kenapa begini? Dah, mulai ada otak-atik filsafat. Wadalika minal munkarat, itu adalah sebuah kemungkaran-kemungkaran, itulah kemungkaran-kemungkaran menurut kindas salaf, menurut ulama-ulama terdahulu. Akhirnya mulai diutak-atik filsafat, mulai belajar filsafat. Karena bisa menceritakan baru teman jadi sesat kan di UIN gara-gara kuliah, gara-gara belajar filsafat. Ya kuliah nama di jurusan usuluddin, usul teh tentang agama kan, dasar-dasar agama. Tapi hanya itu sholat lah, jangan habis itu. Itu sholat, karena sholat. Karena itu, iya, tadi, di otak atik. Sina fil usul, wah, al-kalam. Jadi, gara-gara filsafat. Jadi sering, jadi otak atik jadi sengklek. Kemudian ada ajar usul itu jadi kuat, usulnya agak akhirnya jadi sengklek. Jadi saya sholat. Nah, itu. Dulu menuju rame-rame, nah. Ya, ayah gening di UIN ayah video nak dulu anjingu akbar garu pak dulu saya mau tinggal video di saat hati anak di garu dulu video nak terus SCD nak buka kemana ini SCD nak anjingu akbar dibubar itu amal sama siswa aja kita dulu misalnya tentang kuliah kau suruh di usia sesat duka ya nama emang dulu begitu jadi gara-gara sinaatul fil kalam mengotak-atik ilmu filsafat jadi gitu ya masalah Allah mas ada masalah agama terus saya dulu jika dulu sahabat yang para samina watona gitu ya Allah nanti yang membuahkan ketawakalan keriduan ayo nanti gara-gara orang itu merasa pintar merasa bisa berpikir nah oh, teliti ya tapi lamun pas siga ilmuwan Perancis tadi kan asalnya beraku Quran terpas macam pas buka Quran saya ilmuan Perancis atau Amerika dibuka teh one in apa tentang surat Al-Qamar ayat keji bulan terbelah itu Quran itu benar beraku Quran terbelah bulan terbelah simpan buat terus di pas nonton TV di Amerika di nasihat ke konferensi pers maksudnya kan bahwa dia bulan banyak garis yang sangat panjang sampai berapa kilometer gitu kan detect ini tidak mungkin kalau Quran tidak pernah terbelah saya di India persaksian dulu ada catatan bahwa dia pernah melihat bulan terbelah wah akhirnya ah bener ini NASA menyatakan Quran terbelah. Dia buka di Quran. Mana tadi dua ayat tadi? Ikhtar obatis satu bangsa kol komar. Gitu. Surat komar FHD. Langsung dia masuk Islam. Gara-gara perkataan nasa itu. Jadi masuk Islam itu bukan gara-gara. Ini bukan gara-gara maca Quran. Tapi pas, ayat nasa. Kan tadi mah. Nah, Quran itu terbelah. Aku Quran bulan tengah terbelah. Dibuktikan hari ini terbelah. Cik ilmuwan nasa pernah kabulan. Jika dari ilmuwan Perancis ada forensik gitu kan. Wah,
akhirnya ku Fir'aun ayat kita dicek hiji-hiji Fir'aun teh. Cuman Fir'aun ini yang punya kadar garam yang sangat banyak. Pus tinggali, oh iya benar ini Fir'aun Nabi Musa. Langsung masuk Islam. Taulah ahli-ahli ilmu ayna masuk Islam. Gara-gara dia meneliti sesuai Al-Quran baru Islam. Dulu mah yang terlalu teliti-teliti pokoknya mah cek Allah itu gitu. Tos. Dulu mah gitu. Jadi membersihkan hati we tawakal rido siwet. Kita hari ini kita harus tentang ilmu tawakal rido. Kita bagian teman-teman mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.